Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mbak Gina. Nah, di video kali ini aku mau coba mukbang nih, karena aku belum pernah mukbang. Dan ini tuh kan mumpung hari Raya Idul Adha ya, jadi aku mau makan sop kambing. Sebenarnya ini bukan sop sih, lebih tepatnya kalau di daerahku namanya tuh tim. Jadi ada merica-mericanya gitu. Nih, sebanyak ini kamu bisa lihat sendiri. Oke, jadi aku juga belum tahu aku bisa ngabisin ini apa enggak. Yang jelas saya kita coba makan ini sampai habis, sampai bener-bener gak bisa makan lagi. Oke, langsung aja kita ke videonya. Ini aku udah gak sabar banget karena aku belum makan. Oke, ini aku udah cuci tangan ya. Jadi mari kita makan. Enak banget gila. Thank you.
ada sum-sumnya. Dan kalau bisa tebak, aku bisa ngabisin ini dong. Itu bener-bener tinggal tulangnya. Sorry. Nanti aku kasih video yang lebih jelas.
Karena emang ini sebenarnya kayak tulang-tulang gitu, cuman karena ini udah lama ada di meja tuh sebenarnya. Jadi bikinnya tuh dingin, dan kalian tahu kan kalau makan daging kambing kayak gini udah dingin itu tuh di lidah kayak banyak banget minyaknya gitu loh, nggak enak banget. Tadi sempet aku mual dikit karena tambah lama tuh tambah enak gitu loh, semakin banyak kayak lemak-lemaknya yang ada di lidah aku gitu. Tapi ini enak banget buatannya ibu, dan dia itu pakai merica-merica gitu loh, banyak banget mericanya, dan bikin wah tambah pas makan tuh bener-bener tambah panas gitu. Walaupun si dagingnya ini tuh sebenarnya udah dingin, guys. Oke, jadi gitu aja video mukbang aku, yang aku sebut mukbang ya karena ini adalah kali pertama aku makan sebanyak ini dan sebarbar ini. Dua tangan. Tapi aku udah cuci tangan ya. Jadi ya gitulah kalau aku mukbang. Mohon maaf kalau sekiranya tuh kayak menurut kalian itu bukan mukbang, apalagi jangan bandingin lah kayak sama ASMR yang dari Korea-Korea gitu. Apa sih bacanya ASMR? Bukan, aku baca ASMR aja. Itu kan dia banyak banget ya. Tapi ada tuh salah satu channel yang udah banyak banget lah, ada berjuta-juta subscriber. Dia itu kalau mukbang tuh gak habis gitu. Ada tuh. Siapa ya namanya? Tapi aku suka lihat dia. Dan kayak masih kekurangan properti gitu loh, belum ada kayak microphone yang khusus buat mukbang itu, aku belum ada, studionya belum ada, jadi berisik-berisik gitu. Mohon maaf banget. Jadi sekian dulu video kali ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you.